Doa malam. Mengucap syukur dan mohon dijauhkan dari virus corona. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pemurah, kami mengucap syukur atas kehidupan yang boleh kami jalani sepanjang hari ini. Banyak masalah dan kesukaran yang datang dan pergi dalam hidup kami. Tetapi, kami tahu Engkau selalu ada buat kami. Bapa, kami percaya firman-Mu senantiasa menerangi setiap langkah hidup kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bapa, kami berdoa buat mereka yang berbeban berat, kiranya Engkau beri kelegaan, yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan. Karena Engkau Maha Penyayang yang selalu mendengar dan menjawab seruan dan doa kami. Biarlah hati dan mata kami selalu tertuju kepada-Mu dan menantikan pertolongan-Mu. Bapa, kami mohon pengampunan dan belas kasih-Mu atas kesalahan kami yang telah menyakiti hati-Mu dan sesama kami. Bapa, malam ini kiranya kami boleh tidur dengan tenang dan besok boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Agar kami boleh beraktivitas dengan hati penuh sukacita serta berpengharapan kepada-Mu. Bapa, kami mohon, jauhkanlah kami semua dari virus corona. Kami mohon juga ya Bapa, semoga pandemi corona segera berlalu, sehingga kondisi kembali normal, dan kami semua beraktivitas kembali seperti semula. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.